Halo, jumpa lagi dengan saya Yu Chandra. Nah, kali ini saya akan memberi contoh ya, atau tutorial tentang gimana sih cara bikin sambal hijau yang enak dan tidak rusak kalau nggak habis. Nah, ada triknya, sederhana sih, gampang aja. Kalau yang suka penyedap, dikasih penyedap. Kali ini saya nggak mau pakai penyedap, cuman pakai gula putih aja. Mau tahu? Yuk. Bawang putih sama lomboknya cuci yang bersih ya. Dan tiriskan. Setelah itu siapkan wajan dan minyak panas. Tutorial bikin sambal hijau yang sedap. Goreng dulu ya. Goreng dulu. Sama bawang putih. Gak usah banyak-banyak minyaknya, gak apa-apa. Oke, tambahkan garam ya. Garam secukupnya. Nah, garam, gula putih. Gula putih secukupnya. Nah, seperti ini. Terus ulek. Nah, ulek ya sampai hancur. Nah, udah halus, terus siram minyak panas. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan sambal yang sedap. Biar tidak habis sehari, itu apa namanya, nggak rusak sambalnya. Seperti ini ya. Silakan mencoba, sedap. Oke, ini bisa dicampur busa untuk makan ayam geprek. Lalapan juga bisa, ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, semuanya dah. Pokoknya buat itu apa? Makan apa saja dah. Pokoknya sambal hijau mantap pokoknya. Oke. Silakan dicoba. Nah, itu tadi cara bikin sambal hijau. Ya, sambal hijau ya. Ini bisa dimakan sama tumpangin di penyet sama ayam geprek juga. Ayam geprek sedap banget. Atau kulup ya. Sambal buat sayur itu loh. Nah, makan sama ini boleh juga. Ngiler dah. Dan tahu goreng, terong penyet, ayam penyet, bebek penyet. Atau tahu penyet, semuanya dah. Ada sambal hijaunya, keren. Pokoknya enak deh. Bikin nambah dan gagal diet. Gagal diet. Oke, sampai jumpa di season selanjutnya. Bye bye, terima kasih.